Alek Al-Hamid menjadi perbincangan warga net tanah air di media sosial belum lama ini. Hal itu dikarenakan fotonya banyak bermunculan di berbagai akun di media sosial karena diyakini memiliki karomah. Banyak netizen penasaran tentang karomah Habib Muhammad Alek Al-Hamid dikarenakan fotonya terpapar di banyak pengguna WhatsApp. Potret dirinya yang tengah memakai peci hitam dan memakai baju putih sering ditemukan di aplikasi pertemanan instal tersebut. Bahkan ada beberapa yang meyakini bahwa siapa yang memasang potret dirinya itu akan mendapatkan sesuatu hal yang tidak diduga. Tentunya netizen merasa penasaran tentang siapa sang ulama tersebut, termasuk alasan banyak pengguna memasang wajahnya di aplikasi perpesanan instan. Dikabarkan karomah Habib Muhammad Alek Al-Hamid itu adalah berkaitan dengan foto sang ulama asal Kabupaten Probolinggo. Orang yang memasang fotonya di profil media sosial maka akan melimpah berbagai berkah karena karomah sang ulama. Bahkan ada rumor yang menyatakan bahwa yang memasang potret sang ulama bisa mendapatkan kursi yang mentah datang dari Kabupaten. Diketahui Habib Muhammad Alek Al-Hamid merupakan seorang ulama berkelas syaikh, yaitu dia bermukim di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dan ternyata memiliki usaha di bidang ekspor impor. Habib Muhammad Alek Al-Hamid sering disebut tentang beberapa jamaah yang terkadang meminta perkara dari hal tersebut dikarenakan sang ulama dikabarkan memiliki ilmu kasyaf yang dikenal dapat menyingkap berbagai rahasia. Sosoknya menjadi viral karena kabar fotonya yang dipakai beberapa pengguna media sosial, baik itu Instagram, WhatsApp, dan lainnya. Hal tersebut berkaitan dengan kabar bahwa memasang foto sang ulama maka hajat hidup seseorang akan cepat terkabul. Itulah karomah Habib Muhammad Alek Al-Hamid. Tetap stay terus di channel Lightingnya. Jangan subscribe,